Tumis sayur campurnya Dita udah selesai, siap dihidangkan. Siapa yang ingin mencoba silahkan ya, ikuti terus video Dita. Mari kita saksikan gimana caranya Dita bikin tumisnya ya. Tumis sayur campur. Hari ini Dita mau tumis sayur campur ya. Ini sayur campur ada 6 warna. Satu ada timun halus ya, ini timun halus, ini udah saya rebus semua ya, soalnya saya potong agak besar-besar, jadi saya rebus dulu ya sebentar ya. Terus ada wortel, terong ungu, terus jamur ya, ini jamur tami ya. Terus ada lobak putih dan keputren ya. Dan ini tadi saya udah rebus semua, dan bumbunya saya simpel aja ya, saya gunakan cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan kaldu ayam, gula secukupnya. Terus saya mau tumis sayur campur ini ya. Mari kita saksikan gimana caranya saya numis. Udah selesai tumisnya Dita, simpel banget kan, mudah-mudahan bermanfaat.